Oke. Cek suhu dulu. Aman. Cuci tangan dulu, oke, hand sanitizer. Oke, siap. Yuk, kita masuk. Yuk. Ke Korean Resto. Iya. Kita langsung makan aja. Nah, guys, sekarang makanannya udah dateng. Kita lihat yuk satu-satu ada apa aja. Di sini lengkap banget. Yang pertama, ini kita punya menunya dikasih apa nih? Namanya chicken yam-yam. Yam-yam. Chicken yam-yam. Maaf ya, ini kita pakai cantik. Soalnya lidahnya agak ribet. Yang kedua, kita punya apa nih? Duck twigim. Ini kayaknya kayak crunchy-crunchy gitulah. Nah, ini untuk dibakar-bakarnya, barbekyunya ada daging galbi sama yang yo usang yo. Nah, itu juga kayak chicken wing tapi bukan sih kayak manis-manis gitu, itu namanya duck gangjeong. Nah, ini ada kuahnya dikasih kita dikasih dua macam. Ada bulgogi jeongol sama kimchi jjigae. Mantap tuh. Menarik banget kan? Wow. Nah, di sini kita juga punya apa namanya? Gimbap. Gimbap itu kayak sushi. Maksudnya kalau di Jepang kan sushi, sushinya orang Korea tuh gimbap gitu. Gimbap. Nah, ini satu lagi kayak bihun, itu japchae. Bukan japchae ya? Bukan capcay, japchae. Japchae. Oke. Ini ada bumbunya sekalian. Ya, kalau orang Korea itu biasa kalau makan tuh mereka selalu pakai acar gitu, kayak ada kimchi, ada lobak, ada pokoknya tambah-tambahannya gitu lah. Okay. Nah, sekarang mari kita santap makanannya bersama. Oke? Okay? Oke. Yeah. 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 Ini minyak ya? Iya. Minyak. Buat ini. Bengal lengket. Sambil kita menunggu. Panas. Kita menunggu panas. Wes, mantap. Mantap. Agung. Sedap. Sedap. Perbekuan perdana di era ini. Iya. Tuh, udah mulai matang. Baunya sedap. Masta. Oh iya, betul. Yes, betul. Coba aja. Yang suka pedas kasih sambal. Oh gitu. Terus dibungkus. Oh, cara makannya gitu. Oh. Nyum. Oh gitu. Enak. Ini kimchi jjigae. Asam pedes, enak. Masta. Agak asam gitu, cuma agak pedas juga sih. Tapi enak. Cocok untuk lidah Indonesia. Kata Nisa, buginya dimasukin, dikasih kimchi, dibungkus selada, lalu gitu. Wah, maknyus. Masta. Ini bening banget, guys. Bening banget ya. Jadi kalau kalian gak suka yang pedas-pedas, kan ini ada satu sop pedas. Bisa dilihat kali sama sop ini. Makan. Masta. Cuma masta pokoknya. Sekarang kita coba kimbap. Susinya kok kayak mastah lagi. Oke, sama mastah. Enak. Enak banget. Pokoknya enak banget deh. Makanan di sini semua enak. Kayaknya kalian kalau makan di sini recommended banget.
Ini itu chicken nyamyong. Namanya chicken nyamyong. Wah, sedap banget ya. Enak juga sih ini. Nyong-nyong. Rasanya gimana? Enak banget. Manis ya? Manis-manis, rasanya agak pedas sedikit, tapi empuk banget. Ini enak banget guys, jasenya. Jadi gimana ya? Bihunnya itu lembut, terus nggak terlalu panjang, jadi gampang kayak buat langsung dikebulutin gitu loh. Jadi gampang. Tuh, enek-enek soalnya. Yeah. Di dalamnya tuh kayak ada jamur, juga ada paprika, ada wortel, ada dagingnya juga. Pokoknya ini mantap sih, mantul tul tul tul. Yes, mantul tul tul. Namanya apa nih? Daging nyungsep. Nyungsep Sangyok. Sangyok nyungsep. Sangyok ya guys. Lalu kita bakar. Aku nih mau goreng ini imida. Bakar ya. Oh, ini dagingnya tipis-tipis. Iya, tipis. Mantap. Bumbunya juga menyerap dengan baik. Baunya harum banget. Wangi. Kamera saya gimana? Suka makan. Saya diet, udah terlalu gendut. Mas kalau ini mas kakak. Nah guys, yang ini namanya duck quijing. Ini kayak ayam tapi si tepung itu kayak chicken nugget kali ya. Aku juga nggak tahu ya. Kita coba aja lah. Rasanya enak banget. Jadi ini kayak apa ya? Smooth smooth gitu di dalamnya. Terus begitu aku gigit kayak terpecah blah. Pokoknya mantap banget. Enak. Masta ya? Masta. Masih soyo. Mantap ida. Ini namanya dak ganjang. Enak. Rasanya manis-manis gitu sih. Terus lembut banget. Rasanya enak banget masta. Masta lagi. Mantap ida. Nah, udah habis semuanya. Kalau dari P, apa yang paling enak? Menurut saya yang paling enak itu capcay. Capcay? Iya, capcay. Yeah. Kalau Stella? Aku suka bulgogi jengkol ini. Oh, itu? Iya, itu jengkol. Sekali enak banget rasanya. Kalau V? Aku sukanya duck quijing. Yang tadi kayak nugget. Oh, oke. Okay. Crunchy, crunchy. Makasih semuanya udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kamsahamnida, annyeong.